Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya sedang berada di dalam pasar Palaran. Tepatnya di gedung ini, gedung mewah ini. Pasar sayurnya di sini sahabat, dan di sini kita pas di depan warungnya Ibu Baria. Ini Ibu Baria, warga Handil Bak Angga Simpang Pasir. Jualan di sini di pasar Palaran, pasar tradisional. Di sini hari ini sedikit kami memberikan informasi pasar apa harga sayur mayur di pasar Palaran, khususnya di tempatnya Baria. Ini untuk tomat harganya Rp16.000, dan kemudian lombok hari ini harganya Rp50.000, dan kemudian gambas Rp12.000 dan terong Rp12.000, dan walu berapa bayar? Rp5.000. Oh segitu, ini Rp5.000 sahabat ya. Nah segini, nah ya Rp5.000. Dan kemudian ada juga jeruk sambal, jeruk Cina. Rp5.000. Oh sekarang Rp5.000. Iya. Maka jerukku sudah pada matian. Yalah, dulu aku jual cuma Rp2.000. Sekarang Rp5.000. Dapat Rp1.000. Nah iya, ini sahabat ya. Coba ya. Jadi di sini tempatnya Baria. Kalau datang ke pasar paling pojok di sini. Jualan ya. Oke sahabat, dan ini ada saudaranya juga ngintip rupanya. Ini saudaranya, kakaknya. Namanya Ibu Aminah, ya sahabat. Oke sahabatku semuanya, barangkali hanya sedikit informasi dari saya hari ini. Di pagi hari ini, hanya khususnya di tempatnya Baria. Dan saya ingatkan kalau datang ke pasar, datang ke ujung pasar sini, paling pojok ya sahabat. Yang dekat tukang jamu. Insyaallah harga murah, harga bersahabat. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dan coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.